Ya baik, masih bersama saya Nisa Sayuta dalam Kompas Pekalongan. Beralih ke berita lain, saudara, operasi penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 dilakukan petugas gabungan dari Polres, TNI, dan pemerintah Kabupaten Brebes menyasar pengguna jalan di jalur Pantura. Tidak hanya memberikan sanksi sosial bagi para pelanggar, dalam operasi kali ini petugas juga mengenakan sanksi denda uang tunai. Operasi penegakan disiplin protokol kesehatan ini dilakukan di jalur Pantura Pesantunan, Wanasari, Brebes. Sejumlah pengendara yang melintasi kedapatan tidak menggunakan masker seketika diberhentikan untuk diberikan pembinaan dari petugas. Untuk efek jera terhadap warga yang melanggar, petugas memberikan sejumlah pilihan sanksi. Sanksi yang disiapkan petugas diantaranya sanksi fisik yakni melakukan push up, sanksi moral untuk membersihkan lingkungan, sanksi administrasi berupa penahanan KTP dan sanksi denda uang tunai sebesar Rp10.000. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Supriyadi mengatakan operasi kali ini berbeda dengan sebelumnya, yakni jika biasanya menyasar pusat keramaian, kali ini menyisir pada pengguna jalan. Selain sebagai implementasi instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, kegiatan ini menyusul terjadinya peningkatan jumlah pasien positif COVID-19. Ada sanksi sosial berupa menyapu membersihkan fasilitas umum di tempat kita melakukan operasi, juga ada penilangan KTP maupun yang terakhir sanksi denda Rp10.000 karena amanat dari peraturan bupati kita cukup ringan, tidak seperti di kota lain kita dendanya hanya Rp10.000. Sementara itu, dari hasil pengamatan petugas selama pelaksanaan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19, tingkat kepatuhan warga masih cukup rendah. Diharapkan dengan lebih digencarkannya operasi seperti ini, kesadaran warga untuk mematuhi protokol kesehatan semakin meningkat. Yuli Herdianto, Kompas TV, Brebes.